Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info hangat yang panas di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Salam sejahtera, dalam kurungan video, suami awak voice. Not saya, jangan marah Putri Sarah. Meskipun sudah bercerai dengan pengarah terkenal Samsul Yusof, namun artis Putri Sarah Liana tidak henti mendapat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bekas suaminya di media sosial. Suami awak voice, not saya. Ketika siaran langsung di TikTok, Putri Sarah menjawab soalan yang bertanya adakah Samsul yang melabur dalam perniagaan yang diceburinya itu. Hello? Of course lah, tak. Saya rasakan semua akaun palsu ini dah dibuat. Notifikasi dalam kurungan ketawa. Jadi bila Putri Sarah live, dia akan cepat-cepat masuk. Bukan itu saja, Putri Sarah mendedahkan, Samsul ada memberitahu dia berada di set penggambaran untuk waktu malam. Oh lupa, sebab tadi orang tu dalam kurungan Samsul ada beritahu dia. Jadi sebab Samsul tak ada kat rumah kan, dia kacau Putri Sarah. Tapi tadi suami awak voice note saya, ya jangan marah dalam kurungan ketawa. Dalam pada itu, pemilik nama Putri Sarah Liana Megat, Kamarudin turut mengingatkan Ira Kaza untuk memeriksa call long telepon Samsul. Saya rasa lebih baik awak cek handphone dia, sebab dekat call banyak nomor telepon saya. Saya tak tahu dia letak nama saya apa. Tak mungkin dia letak nama Putri Sarah kan. Sekadar info, Putri Sarah dan Samsul bercerai talak satu selepas kemelut rumah tangga yang berpanjang nanti di antara mereka pada 14 Jun yang lalu.